makan laksa ditemanin teh obeng berasa banget lagi di Singapura ya. Jadi ini dia mie sedap selection spicy laksa Singapura, ini super duper wangi banget. Nah ini aku makannya ditemanin, aku udah toppingin tahu, telur, sama cabe dan ada jeruk juga. Kuahnya tuh super kental tuh. Wow, mie-nya lebih tebal, lebih kenyal. Langsung cobain. Segar banget. Gila. Makan mie paling enak tuh pas panas-panas gini. Wow. Tuh. Lagi. Tahunya. Masih berasap-asap mantap jiwa. Pedasnya mantap tuh, tingkat pedasnya kalian bisa tentuin pedas nikmat atau pedas gila. Mantap banget pedasnya. Segar. Jadi ini menurut aku lebih enak dimasaknya. Didihin air dulu, didihin bumbunya, baru masukin minyak. Lebih nikmat, lebih aromanya lebih nyerap gitu. Kuahnya tuh autentik banget, ada asemnya, pedasnya, aroma udangnya. Telurnya.
Telurnya, wow, tuh. Jadi sekian dulu video dari aku. Mie-nya juga udah habis, ini tinggal kuahnya sedikit aja. Tadi aku pakai topping 2 tahu dipotong-potong, terus pakai telur rebus, dan teman minumnya teh obeng ditemanin kerupuk udang yang gak habis. Jadi untuk mie-nya nih lebih tebal, lebih kenyal, dan aroma laksanya itu otentik banget, khas banget khas Singapura. Itu bumbunya khas banget, wangi, ada asam manis gurihnya, terus ada aroma daun-daun jeruk gitu. Wah, mantep deh pokoknya. Dan kalian wajib banget cobain ya.